ini 3 indikator alami seorang cewek takut kehilanganmu. Sebelum kita mulai, berikan like, subscribe, dan di akhir video tulis pendapatmu di kolom komentar, bro. Sebenarnya, kamu nggak perlu terlalu overthink, curiga berlebih, apalagi sampai nanya langsung ke gebetan seserius apa dia. Dalam menjalin hubungan, beberapa ekspresinya dalam berkomunikasi udah lebih dari cukup nunjukin apakah dia takut kehilanganmu. Sesibuk-sibuknya dia dengan rutinitas, sebebas-bebasnya dia dengan hobi atau teman nongkrongnya, rasa terikat secara perasaan pastilah ada. Perasaan itu akan berwujud pada indikator alami dia yang takut kehilanganmu, bro. Nomor 1. Memberi kabar. Seperti aku sampaikan di awal, kamu sebenarnya nggak perlu rutin aktif nanya kabarnya. Kalau dia yang memang punya ikatan perasaan kuat, pasti di antara kepadatan aktivitasnya akan menyempatkan memberi kabar walau singkat sekalipun. Kalau kamu yang terus-terusan nanya-nanya kabarnya, itu malah nunjukin ketergantungan. Di masa awal kenalan, PDKT atau jadian, sikapmu ini bisa diartikan dua hal, bro. Yang pertama, dia merasa di atas angin karena selalu dicari, dan kedua, dia yang awalnya terkesan padamu bisa berubah nganggap kamu annoying atau overprotective. 2. Perhatian khusus. Katakanlah doi adalah cewek yang terbilang sibuk, entah karena kerja, kuliah, atau gabungan keduanya. Namun, dia yang menganggapmu penting pasti tetap nunjukin perhatian dan bentuknya lebih spesial, bro. Kalau umumnya orang lain akan nanya, "Udah makan? Apa kabar? Selamat tidur?" dan sejenisnya, maka dia beda, bro. Perhatiannya lebih khusus seperti, "Makan di tempat favoritmu yuk. Kalau kabar kamu baik, kenapa kita nggak jalan-jalan aja?" Atau, "Aku kirim lagu ini sebagai pengantar tidurmu," dan sejenisnya. Ingat ya bro, pelajaran di poin ini, jangan asal baper kalau dia perhatian. Semakin khusus bentuknya, makin dia takut kehilanganmu. 3. Memberimu saran produktif. Kalau kamu nganggap bahwa makin nurut seorang cewek makin dia mencintaimu, berarti salah besar, bro. Cewek yang peduli padamu justru akan beda pendapat, ngasih saran, bahkan kritik. Saat berdiskusi, terkadang apa yang dia sampaikan itu olehmu terdengar nggak enak. Cewek yang mampu memberimu saran produktif ini memandang bahwa masa depanmu bukan semata dirimu sendiri, melainkan bersamanya, bro. Ini jelas beda dengan cewek yang serba nurut atau sekedar mendukungmu cuma demi menyenangkanmu secara pribadi atau hadir saat butuh aja. Itu 3 indikator alami seorang cewek takut kehilanganmu, bro. Gak perlu maksa nanya-nanya kabarnya, minta dihargai, ngemis perhatian, dan sejenisnya. Kalau dia takut kehilanganmu, 3 indikator tadi pasti muncul secara alami tanpa diminta. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.